Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya Ayu Cynthia. Saya Alika Alfiana Berry. Saya Sylvia Dwi Anggreni. Bagi kalian yang lagi nyari mobil bekas tapi berkualitas, jangan lupa subscribe channel ini. Berikan komentar yang positif dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Pantengin terus hanya di channel YouTube Reska TV. Oke sobat YouTube, nah tepatnya seperti biasa untuk teman-teman jika ingin membeli mobil bekas dengan harga yang berkualitas. Nah untuk teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman seperti biasa alangkah baiknya jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Lalu untuk teman-teman juga jangan lupa untuk bunyikan notifikasi loncengnya. Oke seperti biasa untuk teman-teman pantengin terus hanya di channel YouTube Reska TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat YouTube, kembali lagi bersama Reska TV. Kali ini seperti biasa Reska TV masih berada di salah satu Kabupaten Pangandaran. Tepatnya di depan kalian kali ini ada satu unit, yaitu Toyota Kijang Innova. Nah untuk teman-teman sebelum kita akan mereview, alangkah baiknya untuk teman-teman jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update. Langsung saja kita review mobil yang ada di depan kalian. Pasti untuk teman-teman pantengin terus, let's go. Oke sobat YouTube, tepat di depan kalian nih ada Toyota Kijang Innova tahun 2008 tipe G. Nah untuk teman-teman kali ini seperti biasa kita review malam hari lagi ya, karena mobil ini masih pemilik ini ya, masih ditani berarti ya, masih di konsumen. Nah untuk kalian nih jika kalian pecinta mobil Kijang Innova tahun 2008 khususnya ini tipe G, ini cocok untuk teman-teman. Kalian bisa langsung ambil ya, atau bungkus juga nih mobil Kijang Innova tahun 2008 ini. Surat-surat lengkap seperti STNK, BPKB, faktur sertifikat masih melekat di BPKB. Nah untuk teman-teman nih langsung saja nih, kalian juga bisa langsung tanyakan ya mengenai kondisi dan harganya juga. Nih kita kasih tahu nih untuk harganya murah yang pastinya ya. Nah langsung saja kita lihat nih untuk bagian interior dan eksteriornya. Kita mulai dari bagian eksterior terlebih dahulu. Nah untuk bagian bodi di sini masih ngaleng ya. Masih mulus untuk kondisi bodi. Masih ngaleng. Full orsinil ya untuk body, jadi belum cat dua kali ini, masih bawaannya dari pabrik. Pokoknya top banget ya untuk kondisi mobil ini. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman, langsung saja jika kalian berminat di Kijang Innova tahun 2008 tipe G. Nah, untuk kondisi bannya ya sobat YouTube ya. Untuk kondisi ban di sini kalian bisa lihat ya, kondisi ban juga masih tebal. Lalu untuk bagian peleknya juga di sini masih orsinilannya ya. Masih orsinilannya dari Kijang Innova tahun 2008 tipe G. Ini untuk bagian interiornya ya. Nah untuk bagian backlighting kalian bisa lihat ya di sini kondisi backlighting juga masih mulus. Power window normal. Dalaman. Untuk dashboard ya kalian, untuk dashboardnya juga masih orsinil. Dashboard aman. Kilometer juga. Nih, kilometer masih cukupan ya untuk kilometer. Untuk bagian jok ya. Untuk joknya juga masih oke. Masih mulus, jadi belum dibungkus sama sekali ya untuk jok. Bagian plafon. Kita lihat untuk bagian di pintu tengah. Masih mulus. Nah, kita lihat untuk bagian belakang juga ya di sini masih oke. Nah, untuk teman-teman langsung saja nih jika kalian berminat nih Kijang Innova tahun 2008 tipe G. Tunggu apa lagi? Jika kalian berminat, kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini, atau yang ingin menanyakan sesuatu juga kalian bisa beri komentar positifnya.